Di dalam aplikasi ini kita boleh dapatkan sehingga RM200 sekali pengeluaran ke dalam Tashen Go e-wallet. Hari ini saya nak tunjukkan bukti pembayaran hanya RM50 sahaja. Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dele. Bermodalkan satu aplikasi game sahaja saya dah dapatkan RM900. Jadi saya akan tunjukkan bukti pembayaran yang terbaru ke dalam Tashen Go e-wallet. Sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share dan tekan butang lonceng sekali agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti dan cek video ini. Hari ini berkenaan aplikasi Crazy Hero. Jadi lama saya tak tunjukkan bukti pembayaran untuk duit hijau di bahagian ini, guys. So korang boleh keluarkan RM200 lah yang paling banyak. Tapi setakat ini guys, saya cuma mampu keluarkan RM50 sahaja pada tanggal 3 bulan 8 2024. Tapi duit ni belum lagi saya dapatkan, tengah withdrawing. Last kali saya keluarkan duit pada tanggal 25 bulan 7. Sekarang dah bulan 8 guys. Jadi adakah RM50 ni saya akan dapatkan? Korang cek video kejap lagi. Alhamdulillah ada berita baik guys. Untuk aplikasi Crazy Hero ni masih boleh kita dapatkan duit. Macam sebelum ni saya ada keluarkan sebanyak RM50 pada tanggal 3 bulan 8. Duit tu dah dibayar kepada saya, successful withdrawal. Kita boleh pergi ke dalam Tashen Go e-wallet guys. Okay, kita tengok duit yang masuk di bahagian transaction. Okay, kita pergi view all. Korang boleh lihat di bahagian ni guys, pada tanggal 5 Ogos saya dah dibayar sebanyak RM50. Jadi 2 hari saya perlu tunggu guys untuk pihak aplikasi ini kirimkan duit kepada saya ke dalam Tashen Go e-wallet saya. Pada tanggal 3 saya keluarkan, pada tanggal 5 duit ni masuk. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan RM50, korang boleh download aplikasi ini. Dan jumlah terkumpul yang saya dah keluarkan sebanyak RM899 ataupun RM900 macam begitu. Dan duit yang belum saya keluarkan guys, ada lagi baki sebanyak RM2,404. Ini untuk duit hijau. Manakala untuk jumlah koin di bahagian ni, saya ada baki RM11 lagi. Saya tengah kumpulkan untuk keluarkan lagi nanti. Untuk duit hijau, orang boleh keluarkan di bahagian ni guys. Minimum RM50, RM100 ataupun RM200. Nak keluarkan RM200, korang klik sahaja di bahagian ni. Oke, lepas tu korang pergi di bahagian bawah, klik withdraw money. Masukkan nomor telepon korang di bahagian ni guys. Lepas tu korang klik sahaja withdraw. Jadi korang kena buat tugasan terlebih dahulu untuk dapatkan ranking 50 sekurang-kurangnya. Tugasannya hanya perlu bermain game 10 kali dan tengok iklan 10 kali. So korang buat setiap hari. Ataupun korang boleh invite orang di bahagian ni untuk dapatkan kenaikan ranking di bahagian ni. Untuk bermain game guys, korang boleh naikkan ranking korang, nanti dia akan tolaklah 51 di bahagian ni, dia akan jadi lagi berkurang. Untuk invite orang, korang akan dapatkan 61 penolakan ranking di bahagian ni. So apabila korang capai ranking 50, korang boleh dapatkan RM200 di bahagian ni. Tapi korang jangan salah paham, nanti akan ada lagi tugasan lain yang korang kena buat, macam kumpul 20 pedang, 20 hammer, macam itulah saya buat dalam masa beberapa bulan ni. Jadi kalau korang berminat dapatkan RM200 macam ni ataupun nilai RM50 macam yang saya keluarkan di awal video tadi guys, di bahagian ni korang boleh lihat duit ni adalah bukti pembayaran yang terbaru pada tanggal 3 bulan 8 yang saya keluarkan, dan duit tu pun dah dibayar di dalam Tashen Go e-wallet saya pada tanggal 5 RM50. Jadi baki saya dah bertambah menjadi RM1,740. So kalau korang berminat bermain di dalam aplikasi ini, korang boleh cuba. Link aplikasi ada di bawah. Kita jumpa next video. Assalamualaikum and peace.